Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, selamat malam. 10.59 minit malam. Hari Sabtu, 22 bulan 6. Kita dah masuk 10 hari terakhir, tuan-tuan. Dan untuk kali ini, saya nak kongsikan satu analisa tentang jangkaan perjalanan minggu depan bagi PGU. Dan sebelum itu, apa yang saya nak kongsikan, tuan-tuan, adalah bagi sesiapa yang berada di Kuala Terengganu atau yang berdekatan di sana atau yang tim atau trader Pantai Timur, tuan-tuan, insyaAllah pada 6 Julai, 6 Julai nanti saya akan adakan satu kelas khas tentang multi time frame advance, yang mana saya akan kongsikan ni advance, tuan-tuan, kefahaman menggunakan 8 garisan. Dan tuan-tuan, juga di situ saya akan menerangkan secara detail terperinci apa yang ada tertulis dalam buku yang telah saya sediakan, yang tuan-tuan telah dapatkan sebelum ni. Iaitu bagi siapa yang belum dapatkan buku tu, tuan-tuan boleh rujuk pada saya punya channel ni, iaitu buku Multi Time Frame. Tuan-tuan boleh dapatkan di Shopee. Ini rujukan dia, dan tuan-tuan boleh rujuk kepada saya punya channel di Telegram, Nastrio FX, tuan-tuan di sini, boleh dapatkan. Dan sekali lagi, ini adalah maklumat tentang kelas, insyaAllah pada 6 Julai, pada bulan Julai bulan depan, sorry. Okey, kita jumpa nanti, dan banyak insyaAllah saya akan kongsikan dari segi perjalanan-perjalanan dari sudut kacamata multi time frame. Okey. Saya nak teruskan kepada jangkaan untuk minggu depan, tuan-tuan. Untuk minggu depan, saya ada post tadi satu baca atas tuan-tuan saya, iaitu GU. Kenapa GU, tuan-tuan? GU telah memberi kita suatu signal yang kuat. Signal yang kuat, yang mana signal ni, tuan-tuan, dia memberitahu bahawa perjalanan untuk minggu depan dan perjalanan-perjalanan untuk menuju ke kawasan-kawasan atau zon terendah bulanan, monthly. Jadi jauh lah, tuan-tuan, perjalanan dia, kalau kita nak jangkaan dia, sekurang-kurangnya akan bergerak dalam tempoh 19 ke 20 hari lagi untuk nak habiskan perjalanan jatuhan. Okey, kita cut the time short. Saya nak fokus ni, tuan-tuan, bila kita rujuk, ini signal yang kuat, berada di daily. Yang mana bila kita rujuk di daily, kita telah nampak satu signal kuat, iaitu saya besarkan, tuan-tuan, kita nampak candle apa ni? Yang merah berjahang ni, tuan-tuan. Ha, ni, ha. Ini nama dia candle momentum cell. Candle yang muncul pada hari Khamis dan diikuti dengan hari Jumaat, tuan-tuan. Momentum cell. Kita dah tahu apabila muncul momentum cell, maka diikuti dengan re-entry cell. Dan sebelum tu dia dah ada apa? Dia dari candle arah kukuh cell. Ha, ni, tuan-tuan. Ini nama dia arah kukuh cell, dan ini adalah re-entry cell. Ada arah kukuh sel, ada re-entry sel, dan dah muncul momentum sel. Bermaksud minggu depan, kita menantikan satu setup yang mampu muncul dalam tempoh seminggu sekali saja. Itulah entry yang kita nantikan. Apa dia? Entry itu adalah re-entry sel. Re-entry sel yang muncul selepas momentum sel. Di manakah kedudukan re-entry sel, tuan-tuan? Adalah pada garisan MA5. Ini petunjuk dia. Pada garisan MA5 high dan MA10 high. Sebab inilah kawasan tertinggi harian yang mampu muncul ketika market rally macam ni seminggu sekali. Jadi ini yang kita nantikan pada minggu depan, iaitu re-entry sell di daily selepas momentum sell di daily. Okey. Dan bagaimana kita nak kenal pasti zone dengan lebih detail? Ya, betul, kita nampak memang di MA5 dan 10 high di daily, betul. Tapi bagaimana kita nak detect menggunakan time frame di H4 untuk nampak lebih jelas? Sebab satu hari cuma satu candle daily, tetapi satu hari ada 6 candle H4. Jadi kita nampak, okey, kau dah sampai ke belum ni? Okey, tuan-tuan, mata tuan-tuan sentiasa merujuk kepada garisan MA50. Contoh yang telah berlaku, tuan-tuan nampak di sini garisan MA50. Kan ada candle berjaya menyentuh garisan MA50. Maksud garisan MA50 di H4 adalah zone re-entry sell di daily. Yang mana ini, tuan-tuan, adalah
market hilang volume sale sebenarnya. DH4, M3 sale, D-Daily adalah re-entry sale. Dan bacaan re-entry sale di sini, selepas arah kukuh sell dan juga M3 sell di H4, valid selepas selepas munculnya tuan-tuan momentum sell di H1. Jadi untuk kita nak mengenal pasti zone, memudahkan mata kita nampak lebih jelas tuan-tuan, di H4 mata sentiasa melihat di manakah kedudukan MA50. Minggu depan kita jangkakan untuk MA50 semakin berada ke bawah, ke bawah dan ke bawah, dan mata pandang tuan-tuan di manakah MA50 sebab kita jangkakan kenaikan di H4 untuk candle naik dan naik berada di antara mid BB dan top BB di H4. Pada ketika itu kita jangkakan top BB adalah kuncup seperti sebelum ni. Nih, nih. Dan garisan MA50 tuan-tuan tempat kita untuk nak menantikan entry sell. Dan entry sell tuan-tuan yang di MA50 di H4 atau 510 high di daily ni, dia valid selepas momentum sell di H1. Tapi untuk pergerakan daripada momentum sell ke re-entry sell, atau sekarang daripada kawasan candle di bawah mid BB di H4 ke atas mid BB di H4, perlu dimulakan dulu dengan apa? Dengan momentum buy depan. Itu perlu. Apabila insyaAllah ada bacaan momentum buy di H1 dan MA50 pula dah mula berada di bawah candle tuan-tuan, okey, pergerakan dia akan mula memanjat, dia naik dan naik dan menuju ke MA50 di H4 atau 510 high di daily. Ini yang kita jangkakan pada minggu depan. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.